Z ni senang je tip dia, kita nak pastikan jarak antara kereta kita dengan divider ni, jarak dia dalam satu langkah lah. Jangan terlampau rapat sangat. Okay, kita tengok area abad je ni. Jarak satu langkah tu kena jaga dengan divider ni. Tengok ni jarak dia. Okay, jarak antara bodi kereta dengan divider ni jarak dia selangkah. Okay, set mirror selari dengan divider dalam, pusing habis. Pusing habis. Bila kereta dalam keadaan tegak, pusing dua kali untuk menegakkan balik tayar tu lah. Okay, set mirror selari dengan divider belah kiri ni, pusing habis. Pusing habis area. Bila lambat pusing, dia akan langgar belah sana. Okay, dan kita berhenti sengit kat sini tak apa. Yang penting lampu ni tidak melebihi garisan. Okey. Bagi isyarat kanan dan kita keluar ke area masa seterusnya lah.